Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur semua, jumpa lagi di channel saya. Nah, ini telur semua Taman Pendowo. Agas alon-alon kali ini start dari Pendowo menuju arah Purwodadi. Telur semua, nah, tadi kalau dari Taman Pendowo ambil lurus itu ke arah Jogja. Ini ambilnya ke kanan masuk Jalan Panembahan Senopati arah Purwodadi. Telur semua. Nah, itu di perempatan Gelor Sema, di perempatan depan ini Gelor Sema kalau ambil kanan ke arah barat itu ke arah Plandi, ya, Desa Plandi. Nah, ini ikut wilayah Meragolan ya Gelor Sema, ikut wilayah Meragolan. Nah, itu di depan kiri jalan. Nah, ini Balai Desa Meragolan. Lalu lintas sepi Gelor Sema. Nah, ini di depan kiri jalan ini wajah baru Puskesmas Meragolan Dulur Semua. Wah, sudah bagus. Nah, bagi sedulur-sedulur semua yang melintas di Jalan Panembahan Senopati, Dulur Semua harus waspada, harap waspada, usahakan 100 meter sebelum Dulur Semua melintas di perlintasan kereta api, kurangi kecepatan. Karena apa Dulur Semua, kalau terutama sepeda motor ya, kalau melaju kendaraannya dengan kecepatan yang luar biasa, Dulur Semua bisa jatuh. Karena di sini ini Dulur Semua, ini di sini ada polisi tidur yang lumayan tinggi. Dulur Semua kalau melaju kendaraannya terlalu kencang, kemudian naik roda loro ya, sepeda motor, Dulur Semua ora bejo iso nyungsep, bisa jatuh. Biasanya kalau kendaraan besar yang sudah diceper ya, sudah ceper, itu tidak memungkinkan lewat Jalan Panembahan Senopati sini Dulur Semua, karena ada polisi tidur yang lumayan tinggi. Nah, biasanya kalau kendaraan yang ceper itu memutar lewat Bagelen dari arah Purworejo sampainya di Taman Pendowo itu ambil lurus arah Jogja, sampainya di perempatan Pasar Krendetan itu ambil ke kanan ke arah Sembir. Nah, nanti di situ setelah jembatan Sembir sampailah di perempatan Purwodadi. Nah, itu Gelor Sema. Ini sebentar lagi sudah masuk wilayah, ya ini sebentar lagi sudah nyampe pasar Jenar Gelor Sema. Sudah nyampe pasar Jenar. Nah, ini Gelor Sema. Lah, Gelor Sema kalau Gelor Sema ke kanan, ambil kanan. Nah, ini ke arah barat sana itu ke daerah Wingko Ngombol. Ini wajah pasar Jenar yang baru Dulur Semua, sudah bagus sekarang. Lalu lintas sangat sepi sekali. Isuk-isuk berkendara apa menaik nganggo montoran ademir umum. Nah, ini kantor kecamatan Purwodadi Dulur Semua kiri jalan. Ini wilayah Purwosari Dulur Semua, wilayah Purwosari Purwodadi Purworejo Jawa Tengah Indonesia. Komplit banget iyalah. Ini Purwosari Dulur Semua. Nah, itu di depan kanan jalan, sudah kelihatan di kanan jalan gedung KPN. Nah, ini Dulur Semua gedung KPN. Ini gedung KPN aktif sekali digunakan untuk kegiatan, entah itu kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini Dulur Semua sepi banget lalu lintasnya. Lalu lintasnya sepi sekali ya, sebentar lagi nyampe perempatan Purwodadi.
ini dulur semua SMP Negeri 8 Purworejo, kalau dulu SMP Negeri 1 Purwodadi ya dulur semua. SMP Bupati Purworejo Bapak Haji Agus Bastian itu alumni SMP Negeri 8 Purworejo dulur semua. Nah ini bentar lagi nyampe di perempatan Purwodadi. Aduh, mudah-mudahan lampunya hijau dulur semua, bisa lurus ya, bisa lurus. Ini dulur semua, aduh lampunya merah, terpaksa berhenti sejenak menunggu lampu hijau. Nah, di perempatan sini dulur semua, kalau dari arah Taman Pendowo dari stasiun Jenar dulur semua, itu dulur semua kalau dulur semua belok kiri, belok kiri itu dulur semua itu ke arah Bagelen. Kalau beloknya kiri ke arah Bagelen, kalau dulur semua ambil kanan ke arah barat, dulur semua ke arah Ngombol maupun ke arah Grabak. Nah ini ke arah barat ya, ke arah barat itu ke arah Ngombol. Nah, ini karena mau ke Pantai Jati Malang, ini ambilnya lurus. Nah itu kiri jalan Koramil Purwodadi. Ini ambilnya lurus, jalannya sudah bagus dulur semua, jalannya sudah bagus, sudah diperlebar. Nendisnya akeh jeglongane sewu, nendisnya akeh jeglongane sewu. Kalau sekarang jeglongan sewu sudah lenyap, sudah sirna, sudah halus dulur semua ini. Oh iya dulur semua, dulur semua. Kalau sudah sampai di pasar Jenar maupun pasar Purwodadi, pasar Krendetan, pasti teringat dengan kulinernya, kulinernya Purworejo, kuliner asli Purworejo. Coba apa dulur semua podo ngerti pora, pasti banyak yang tidak tahu. Sampai sekarang pun wong Purworejo asli, Purworejo asli itu tidak tahu kuliner asli Purworejo sebenarnya sing jenenge sego penek. Nah dulur semua, kalau berkunjung atau ngepasi melintas di pasar Jenar, pasar Purwodadi, pasar Pendetan, tapi ini adanya cuma pas hari pasaran saja ya dulur semua, itu pun cuma beberapa jam berjualan, karena enggak lama jualan sekian jam itu sudah habis. Itu dulur semua, kalau di pas hari pasaran, entah itu pasar Jenar, pasar Purwodadi, pasar Krendetan, dulur semua bisa membeli sego penek. Itu makanan kuliner asli Purworejo dulur semua. Nah, jadi kelingan nek wis tekan pasar Jenar apa pasar Purwodadi apa pasar Krendetan, nah iku sego penek itu merupakan kuliner asli, makanan asli Purworejo ya, sego penek. Pasti dulur semua penasaran. Ini dulur semua sudah sampai di wilayah Guyangan, dulur semua sudah sampai di wilayah Guyangan. Jalannya sepi banget, jalannya sepi banget. Nah ini dulur semua kiri jalan, ini balai desa Guyangan. Nah ini kendaraan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, malah berhitung. Itu dulur semua di depan ada pertigaan, ada pertigaan. Nah ini ada rambu-rambu penunjuk arah juga, tapi dulur semua jangan khawatir nyasar. Dulur semua kalau dulur semua ambil lurus itu ke Bandara YIA ya dulur semua. Kalau lurus Bandara YIA, kalau ke kanan, nah ini ke kanan dulur semua, itu ke arah Pantai Jati Malang. Nah bagi dulur-dulur semua yang hendak berkunjung ke Pantai Jati Malang, karena Pantai Jati Malang ini merupakan pantai
Unggulan, Pantai Unggulan, Kabupaten Purworejo. Itu dari pertigaan Guyangan, dulur semua ambilnya ke kanan. Ini dulur semua. Nah, dulu ini jalannya, jalannya dari apa ya? Terkenalnya wisata Jeglongan Sewu, dulur semua. Terkenalnya dengan wisata Jeglongan Sewu. Dise sekarang sudah lain lagi, lain cerita. Kalau sekarang wisata Jeglongan Sewu yang dulu itu sudah sirna. Saat ini sudah lenyap, sudah hilang karena jalannya sudah bagus. Jalannya sudah bagus, dulur. Jadi bagi telur semua yang hendak berkunjung ke wisata, tempat wisata Pantai Jati Malang, jangan khawatir dulur semua dengan jalan yang rusak. Jalannya sudah bagus, nah ini dulur semua, jalannya sudah bagus. Dan di kanan kiri jalan itu terdapat bentangan persawahan. Wah, kalau pas lagi menjelang musim tanam, menjelang musim tanam seperti ini, bagus sekali. Lebih bagus lagi kalau sudah menjelang musim panen. Wah, di kanan kiri itu sudah menguning semua, teman-teman. Woi, ya. Oh, nah, itu nggak tahu siapa melambaikan tangan, itu pasti juga mau berkunjung ke Pantai Jati Malang. Itu dulur semua. Dan di ruas jalan ini, dulur semua, sepanjang jalan itu, dulur semua, kalau kita menengok ke kiri, nah itu dulur semua, menengok ke kiri itu terlihat jelas bentangan deretan Bukit Menoreh. Nah itu dulur semua, terlihat jelas bentangan Bukit Menoreh. Dan di sini, di ruas ini, itu kalau ada pesawat terbang yang hendak mendarat di Bandara JI, itu terlihat jelas, dulur semua, terlihat jelas dari sini. Karena wilayah sini itu tidak jauh dari Bandara JI Kulon Progo, cuma beberapa kilo, cuma di berapa kilo ya, dekat, dulur semua, dekat. Ini jalannya sudah bagus, dulur semua. Itu bentar lagi panen. Sebagian sudah selesai panen, hampir tanam musim tanam ya, tinggal menanami. Ini ada juga yang belum dipanen. Ini dulur semua. Nah, sebentar lagi nyampe di jalan yang berkelok-kelok. Jadi dulur semua, kalau sampai di wilayah Gesing ya, dulur semua, Gesing, nah ini. Dulur semua, mengurangi kecepatan, dulur semua, kurangi kecepatan karena di sini banyak jalan-jalan yang berkelok, nekang-nekung. Nah, ini dulur semua, nekung lagi. Dan di sini juga, dulur semua, harus, kenapa harus mengurangi kecepatan? Nah, karena di samping jalan yang berkelok-kelok, di depan itu, dulur semua, itu ada jembatan kecil, tidak memungkinkan kendaraan besar saling berpapasan, harus saling bergantian. Nah, di sini, dulur semua, nah itu rawa-rawa, dulur. Nah, ini jembatannya kecil. Kalau kendaraan besar itu saling bergantian, ora iso seliringan, ndak bisa. Nah, ini belok lagi, dulur. Jalannya berbelak-belok ya, nekang-nekung ya. Asal jangan nekong bojone wong, aja nekong pacare wong. Ini jalan ya, dulur semua, jalan. Nah, sebentar lagi, dulur semua, nyampe di jalan Dandles. Nah, nyampe di jalan Dandles. Nah, di situ ada lampu merah. Sampainya di lampu merah itu, dulur semua, kalau dulur semua mau berkunjung ke Pantai Jati Malang, dulur semua ambilnya lurus. Tapi kalau dulur semua mau ke arah Kebumen, seterusnya ke arah ke barat, itu ke arah ambilnya ke kanan. Nah, kalau ke kanan itu ke arah Kebumen.
ke Kebumen, Bandung, Jakarta. Nah, itu ambilnya kanan. Nah, kalau ambil ke kiri itu ke arah Bandara JIA Kulon Progo. Nah, ini dulur semua. Nah, ini jalan Dandles. Kalau dulur semua ke barat itu ke Kebumen, kalau ke timur itu ke arah Bandara JIA. Kalau lurus ke arah Pantai Jatimalang.